sudah sampai di Jakarta dengan selamat, alhamdulillah. Dan untuk malam ini kita akan bikin pertemuan Entik sama Bibi ya. Kebetulan mereka ini lagi loops, lagi mens, jadi mereka ditaruh di teras rumah. Nah, nanti kita pulang, Mami mau ganti baju dulu bentar. Gue juga mau ganti baju sih. Malas kalau kayak dirusuhin banget. Apalagi Mami bajunya putih. Iya. Kalau sampai kena basah-basah sama kotor-kotor tangannya, malas banget. Anyways, kita lihat reaksi dua anak ini dulu seperti apa ya, guys. Stay tuned. Okay, we're ready. Kita udah ganti baju. Karena aku pakai meja putih. Kalau kita pakai baju rapi, jadi kita sekarang pakai baju yang siap tempur. Terserah deh mau digit, mau diapain. Tapi penasaran sih, Tikiti lebih kangen Mommy atau Poppy? Ya aku lah. Oke, kita lihat, boleh. Bibi bakal ngambil sesuatu, pasti Bibi bakal ngambil. Boleh, kita lihat. Kita lihat Tiki ke siapa duluan, guys. Komen di bawah, Tikiti ke siapa dulu. Fix aku. Kesayangannya papa. Fix aku. Ayo lepaskan, lepaskan. Yo, tayo. Tiki, I love you. Jangan, Snowa. Snowa Chaya. Bibi Chan. Snowa. Snowa Chaya. Snowa. 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 Stop. Acar, mana giginya? Oh bagus, oh giginya, oh baci, anak cahaya. Atapapatapatapatapong. Ya Allah, itu kenapa sih? Itu kenapa sih dari dagunya tuh harus basah ke bawah gitu, Mami? Aduh, kenapa sih, Mami? Ini tuh masih papi apa udah tua sih, yang benar aja. Buci dep. Snow ya. Mami, lihat Mami mukanya, Mami. Ya. Adep. Lihat mukanya itu, lihat kayak cow. Gemes banget sih, happy banget ya Mami ketemu mereka ya Mami. Healing banget sumpah. Aduh sumpah gue gak bohong, pas gue tadi ngomong ketemu mereka itu healing banget, gak tahu deh. Ada kelegaan di hati, tentram, tenang. Kayak kekesalan, gak ada kesel sih, cuman kayak capek itu. Pssh. Karena mereka ini ya ampun Snow Adit, ya ampun. Karena mereka ini begitu gemesnya. Tadi lagi colek-colek aku sebelum kami iya, bergabung. Nggak, jangan colek-colek Mami. Papi kangen mulai sekarang. Anyways guys, ini kita melampiaskan rasa kangen kita sama dua nabu dulu. Berhubung malam, nanti kita akan melanjutkan besok. Lubi Kong, Junior Snowy, Prince, Sugar, Bofilo, Skyler. Lubi kan lagi di TM. Oh, di TM. Kita jemput. Oh, udah siap. Tapi ini masih lu. Ya, nanti kita tunggu lu. Saya lupa kangen banget sama Lubi. Dia lagi main jemuran. Apa, tali jemuran di TM. Ya udah guys.
Okay, semalam kita udah ketemu sama Entik dan Bibi. Iya. Kita udah ngeliat kehebohan mereka. Sekarang mau ngeliat siapa, Mami? Sekarang sisanya, tapi kita dua-dua, guys. Karena kalau terlalu rame, takutnya terlalu heboh. Iya. Dan kita malah jadi nggak fokus. Jadi kita pertama, dan kita ini udah full. Si dedengkot. Baju. Iya, biar aman. Aku melanjutkan pakai baju full lagi, biar... Soalnya kadang ya, jujur ya, bukannya anjing itu bisa nyakar, tapi karena mereka berat, iya, kadang tuh bisa lecet-lecet kena kukunya, iya, gitu loh. Dan baju apalagi Snowa sih digigit-gigit, cuman kalau misalnya yang lainnya sih nggak terlalu ya. Tapi siapa yang suka gigit-gigit gini juga, siapa selain? Philo. Philo, tapi Philo lagi sama Oma. Terus si ini, si apa, Prince. Oh iya, Papa Wintebi. Suka. Ini kalau si ini yang mau keluar nih. Juni kan heboh kena. Juni suka nabrak-nabrak, makanya jadi kita akan keluarin Snowy sama Junior. Snowy sama Junior dulu, oke. Junior sih fix bakal heboh sih. Iya, itu Junior. Snowy. Boleh enggak sih enggak ada tabrak-tabrak? Snowy. Ulu. Snowy. I miss you. Snowy. Snowy. Ya ampun, sorry. Kalau Snowy udah ketahuan ya, hidungnya itu nyium tewe-tewe, guys. Dan Snowa ini lagi mens. Makanya lihat nih, dia udah gagal fokus, sudah gak mikirin kita nih. Romeo nih, Romeo. Masa Romeo celama-celamanya dari ya, muda jam tuh, baik sekarang Romeo tinggi. Udah sama cewek aja liat, tegaknya minta ampun. Rese ya. Apa wawai. Lihat ini anak satu, lihat itu. Tegak dia fokusnya ya. Udah sama Snowa. Iya. Kawin. Langsung, tadi kita lupa Snowa ini lagi dipisahin di situ. Ya kan? Karena Snowanya lagi loops. Lihat tuh, aduh. Snowy, udah, ya ampun Juni. Kata Juni, Mami jangan wewet, sayangin Juni dulu. Sayangin Juni dulu. Oke guys, jadi Snowa sama Bibi harus kita ungsikan dulu rumahnya Oma. Biar yang lain-lain bisa fokus sama kita, guys. Kalau enggak, yang namanya panggilan alam ya, gitu. Ini Snowy aja bisa kita pegang di sini tuh udah bagus banget. Bagus banget. Biasanya mana mau, gitu. Dia pasti udah, kabur. Kalau bukan kita yang arahin. Juni. Dan Snowy ini pinter banget, tau gak apa? Dia itu tahu tiap ada hewan yang baru. Sumpah. Mau ada burung, mau ada ayam. Ini nih, si dragon. Dia langsung tahu ada dragon. Dia tuh pinter banget. Iya. Karena dia ini penghafal semua yang ada di sini. Jadi kalau ada hal yang baru datang, dia langsung tahu hidung godenya. Udah. Kita benarkan dulu guys situasi ini, oke? Okay? Nanti next akan Prince sama Sugar. Take two. Okay, fams. Tadi sedikit gagal. Ya, Snowy sama Juni. Salfok sama cewek-cewek. Betul. Berarti sekarang Snowy sih. Kita lanjut ke berikutnya ya. Ke Prince dan Sugar. Okay, Pan. Prince dan Sugar, Pan. Hai. Apa Winter? Oh, Owi ngepipis di situ. Dia cium siapa nih katanya di sini nih? Prince, no. Hai. Bisa sempet-sempetnya ya makanan ayam. Winte.
Ubinte, Ubinte, Ubinte. Kamu tuh suka nggak pas gigitnya, orang lagi nyayangin gigit. Kalau kita lagi gemes-gemesan gigit nggak apa, tapi kamu tuh suka sakit, mereka nangis. Aku kalau ngeliat mereka tuh selalu gemes, mas. Aku suka gigit juga, tapi mereka nggak pernah nangis. Prince, yeah. Cuman gigit-gigit. Karena manja. kamu nggak segemes aku. Ngeliat mereka, cerit. Calaman, yuk kita bikin perjanjian deal ya, berapa m? Deal. Ya, deal kontraknya. Kamu jadi buan ambasador ya. Oh mantap. Sugar, kamu kenapa cosplay terus ya? Kemarin jadi lele, sekarang jadi kambing ya? Sugar tuh sweet banget mukanya, sumpah. Very sweet. Sweet banget. Dah. Anak-anak kambing tuh keren ya. Sekarang kita ganti abis ini Bow sama Dream. Bow sama Dream. Go. Ini mereka lagi dipanggil guys, biar masuk. Ngeselin banget malah ngedeketin kita sih. Heh, udah go. Go, sugar, go. Dia mau ngumpet. Satu-satu aja dulu. Giliran yang lain sayang ketemu sayang. Giliran yang lain anak manis. Tapi dia tuh, nama tuh emang... Mempengaruhi karakter. Karakter banget. Iya, fix. Nama dia kan Snow Sugar Von Sweetie Pie. Makanya dia sweet banget, halus banget. Hatinya tuh halus banget. Bow Dream. Hey, Bow Dream here. Hey, Bow, mana ini Bemnya? Bow. Hey, Bobby. No. Oh. Tante jangan nakal ya. No. Hey. No gereng-gereng ya. No. Yang manis. Yang manis. Ucus. Here. Trek. Ah, kan keselak. Here. Bow, hey. Bow. Hey. Bener-bener deh, makanan ayam ngapain ini sih? Ini turunan Snow itu makin muda makin rusuhnya ada. Sini sayang, sini Dumi. Dumi kenapa mukanya basah kayak nenek kamu? Sit. Kenapa muka kamu basah kayak nenek antik? Emang Dumi mau jadi anjing si muka basah? Iya, kayak Snow ya? Anjing si hidung basah? Tapi anak tinggi loh. Iya. Tinggi. Dia kayak Prince. Cuman dia belum nembel aja. Dia lebih nembel. Ke slim ya badannya. Lebih ke slim, masih slim. Lihat tuh, lihat jidatnya bulat banget. Kayak Prince juga. Ini kenapa nih hidungnya hitam, congornya mau jadi Belgian? Oh iya. Nah, kenapa dia congornya hitam? Kan kayak Snow kalau minum nyelup. Sit. Minum, celup hidung. Oh, minum, celup hidung. Oh, takep. Ya ampun, makan pur ya, keselak ya, enak tadi ya. Atapatapatapap. Sendalnya mau dikumpul-kumpul sana sini. Dia mau koleksi. Ya udah stop. Stop. Gue mau pakai cindal GP. Udah. Here. Oke guys. Next kita punya. Si item-item. Item-item. Aduh heboh ya. Gantian enggak? Gantian satu-satu. Kong dulu. Ya udah. Baru habis itu Skyler. Kong. Kongs. Si jagoan. Konger. Kong ini versi Black Golden yang lebih ke arah Belgian. Kalau Skyler lebih ke arah Goldennya. Masa sih? Iya, nanti lihat mukanya. Kau perhatiin. Mukanya, iya. Sifatnya?
Kalau sifat dua-duanya beringas. Oh no. Kayaknya menurut aku kalau Belgian ketemu Golden, sifat Belgian akan dominan ya. Iya. Soalnya so far sih ya. Dari anak-anak dari enam anak itu semuanya ke arah semuanya lebih ke arah Belgian. Oke, Pan. Kongi. Kongi here. Kongi. Kak, burung nanti diambil sama. Enggak. Kongi here. Kongi. Kongi. Gerakannya cepet banget lagi. Kongi. Oh, no. No, lihat chicken. Jadi walaupun dia tergolong nakal, tapi jangan salah, potensinya dia karena ada Belgian-nya untuk pinter itu sangat amat luar biasa. Iya. Ngerti nggak? Jadi cuman tinggal kita mau niatin latih atau nggak. Kalau kita niatin latih, yes. Kenapa? Ada yang gatel kupingnya? Ada yang gatel? Kangen, Kak. Enggak, kupingnya ada yang gatel. Ayah, hey, Kongi here, sit, down. Lihat tuh, Hai Taya. Kongi. Ini nubi banget ya. Kalau yang Belgian ini udah anak aku banget ya. Kayak dia sayang sama mami, cuman agak gak nyambung. Jujur, dia agak gak nyambung gitu. Ya, atau mungkin mereka ngerasa energinya. Kalau Kak Bima lebih bisa ngerti mereka. Kalau aku lebih kayak, kenapa sih mereka kok rusuh gitu. Kamu mau tahu sesuatu gak? Apa? Yang kamu belum tahu. Jadi kan kemarin kamu ngeliat, gila, kemarin ingat gak? Kongi. Ininya ya? Ininya ya? Oh iya udah. Ya Allah, yang di sini sobek sama di atas mata. Ya sayangnya. Alhamdulillah, sit. Gua perhatiin, mami kan bilang gini, sayang, itu kok ada putih-putih gitu kan, rambutnya kan, sini. Sedangkan si Alta kemarin gak terlalu banyak kan. Nah, gak tahu kenapa tiap mereka berantem, terus ada luka yang lumayan gitu, itu numbuhnya rambutnya rambut putih. Ada putih di situ ntar rambutnya gitu. Dan itu di dekat sini kan tempat dia bekas gigit, berantem. Seakan-akan rambut cadangan mereka tuh putih ya? Gitu. Tayang. Kenapa sih duduknya kayak gitu ya? Bukti nyata ya, bahwa mami pikir tadi Kong bakal heboh, gak apa-apa gak dikeluarin, tapi lihat. Enggak, aku gak bilang Kong bakal heboh. Kalau kata Kabilen gini nih. Kongi nono. Kongi! Aku tadi tiba-tiba nyesek sesaat ya. Ingat Sparta. Bukan, kalau Sparta sih udah pasti always in my heart, sekarang di samping kita terus. Cuman aku suka dapat post gitu ya dari Natasatwa, dari pokoknya kayak dog lover. Anjing-anjing ditangkap buat dipotong tuh enggak sih? Yang udah dikarungin badannya, hanya kepala yang keluar terus diikat mulutnya gitu. Kok bisa gitu kan mereka nih? Hewan-hewan yang imami gemes nyebut uban. Mereka nih hewan-hewan yang begitu baik, setia, sayang, berguna. Aduh. Semoga di apa ya? Ya semoga dilarang aja. Dilarang itu semua ya. Itu satu dan semoga kayak dengan kita nih bikin konten kayak gini, ngeliatin kalau mereka tuh pinter, Mami, ngeliatin sifat mereka. Yeah. Orang jadi bisa lebih mencintai gitu, bisa lebih menyayangi dan bisa lebih ngeliat kalau anjing itu bukan makanan. Bukan makanan, bukan untuk makanan. Disiksa gitu. Mereka sifatnya sangat amat luar biasa, ngerti enggak sih? Ngeselin gak bibirnya sampai dalam-dalam black? Tadi aku kok jadi gemes? Cacau bibirnya sampai dalam-dalam black? Iya. Enggak, yang gemes kukunya. Yang lain kan kukunya kan bening ya? Dia hitam. Mami jangan salvo cabut-cabut. Inilah. Bentar. Uban. No. Bentar, satu doang. Mami gemes guys. Rasa ini mami ini gak jelas, sumpah. Nah, dapet uban. I love you, Kongi. I love you, sayang. Babynya papa, iya. Bibinya papa ya. Skyler, here. Skyler. Kok ke gerbang? Jagain ayam aja, Pan. Skyler, ayam. Ocha, ngeliat tuh mukanya tuh. Oh iya bener, Kak. Mukanya liat ya, mukanya. Ngisi gagah ya. Mukanya gagah ya. Mukanya ngisi. Cucu. Jadi kalau orang gak tahu nih, kalau kita bawa, pasti mikirnya Labrador. Skyler, iya, fix. Skyler.
Iya fix nilai Labrador. Oh, iya, dia beris, dia mukanya agak ngelebar, agak ngisi. Ah, pacap. Bukan yang slim banget ya. Tapi ini Suffolk time. Ini mereka nih kalau dilatih sprint, dilatih lompat, dilatih agility. Mereka cepat. Wah, nanti coba ya. Cepat, enggak mager, enggak ada kayak disuruh tuh diam doang tuh enggak bisa. Mereka tuh pasti. Aku kasih lihat nih, nanti si Ipan pegang di situ, aku panggil tuh sama Ipan dilepas dia larinya ke sini. Boom! Skyl. Come on, here. Skyl, come on. Come on. Skyl, here. Go, go, go. Wow. 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 Padahal itu kalau kamu lihat, itu tadi lari masih santai. Iya, belum iya. Yang sprint, belum kayak ada bola atau apa. Oh ya, ini kan ponakan Papa Walta Walta. Kalau ada lomba lari kita ikutin aja yuk. Ini bakal seru nih. Lihat, ini bekas pitak-pitaknya juga. Bumbunya putih. Berarti kita kalau misalnya anjing hitam bisa ngelihat dia suka berantem atau enggak dari bulu putihnya. Ya udah guys, seneng banget ketemu Anabul, kangen-kangenan. Ya ampun, kayak sama. Kita tuh capek-capek kita di Bali. Kita seneng banget di Bali, cuma pas pulang tuh kayak kesenangan lain kita tuh timbul karena ketemu Anabul. Kayak happy banget gitu dari dalam hati. Ya, ya. Ya udah nanti kita update-update lagi ya guys sama Anabul. Kita juga harus lihat kucing-kucing semuanya. Kalau kalian suka vlog ini langsung aja like. Aduh. Comment dan subscribe, dan kalau ada ide kita bisa ngapain, kalian komen di bawah. Oke, okay? Bye bye. Shen, dia gemes banget. Shen, lihat dong, lihat gaya tetap kayak gaya Belgian ini. Parah, keselin. Apa?